Yang pertama tadi, melalui akal fikiran kita. Contohnya, antara akal dengan pendengaran, mana lagi bagus? Bagus akal. Itu kita cakap. Eh? Contohnya, antara menteri dengan tukang sapu. Dari segi naluri kita lah, mana yang kedudukan lebih tinggi? Kita akan kata menteri. Sebab apa? Menteri dia banyak guna akal. Tukang sapu dia banyak guna tenaga. Jadi mulia lagi menteri berbanding tukang sapu. Walaupun dua-duanya mulia, tapi yang mana lebih mulia? Menteri lebih mulia daripada tukang sapu. Itu contoh. Yang kedua tadi, berdasarkan yang mana lebih penting. Contohnya, Imam Ghazali bagi pertanian dengan tukang pertukangan emas. Mana lagi penting? Penting lagi pertanian. Contoh yang kita nak buat, antara polis dengan pelukis. Mana lagi penting? Penting lagi polis. Sebab polis dia pelihara keamanan. Tangkap orang jahat. Kawal supaya tak ada masalah. Padahal kerja pelukis, dia buat satu lukisan tu ratus-ratus ribu, puluh ribu. Hebat kerja dia. Tapi antara pelukis dengan polis, penting polis lagi. Dari segi yang mana lebih penting. Jenis yang ketiga, dari segi lokasi. Tempat tukang emas dengan tempat tukang samak kulit, tempat bangkai. Tentulah tempat tukang emas lebih mulia. Sebab tukang tempat tukang samak tadi, tempat bangkai. Contoh kita pula, antara orang yang kerja di pejabat dengan orang yang kerja tempat pelupusan sampah. Mana yang kita pandang lebih tinggi? Dua-dua pun memang mulia, pekerjaan mulia. Mana lebih tinggi? Dah tentu kita akan pandang orang kerja di pejabat lebih tinggi daripada orang kerja tempat pelupusan sampah. Itu cara kita menilai ilmu menggunakan akal fikiran. Okay, ada tiga keadaan. Jadi tiga-tiga keadaan ni, bila dikaitkan dengan ilmu, ternyata ilmu ni memang mulia. Tak boleh nak dolak dalik dah ke mana. Ilmu ni memang fadilah. Memang dia kemuliaan, memang ada kelebihan. Okay, sambung sikit lagi. Dan tidaklah tersembunyi bahawa ilmu agama ialah memahami jalan akhirat yang dapat diketahui dengan kesempurnaan akal dan kebersihan kecerdikan. Akal adalah yang termulia dari sifat-sifat insan, sebagaimana akan diterangkan nanti. Kerana dengan akal, manusia menerima amanah Allah, dan dengan akal akan sampai ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tentang umum kegunaannya, maka tak diragukan lagi. Kerana kegunaan dan kehasilannya ialah kebahagiaan akhirat. Adapun kemuliaan tempat, maka bagaimana tersembunyi? Guru itu berpengurusan dalam hati dan jiwa manusia. Ini yang saya sebut tadi ni, dengar baik-baik. Yang termulia di atas bumi ialah jenis manusia. Yang termulia dari bahagian tubuh manusia ialah hatinya. Guru itu bekerja menyempurnakan, membersihkan, mensucikan dan membawakan hati itu mendekati Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pekerjaan yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia, manusia. Benda yang paling mulia pada manusia, hati dia. Hati manusia ni pula nak dibawa kepada yang maha mulia, iaitu Allah. Jadi siapa yang uruskan benda tu tadi? Pengajar. Pengajar ilmu agama, pengajar ilmu kerohanian. Ulama-ulama. Dia uruskan manusia, uruskan hati manusia nak bawa kepada yang maha mulia. Mengajarkan ilmu itu dari satu segi adalah ibadah kepada Allah Ta'ala, dan dari satu segi yang lain adalah menjadi khalifah Allah Ta'ala, dan itu adalah yang termulia menjadi khalifah Allah. Kita lompat sikit. Maka manakah pangkat yang lebih mulia dari menjadi perantara antara Tuhan dan makhluknya untuk mendekatkan kepadanya dan membawa mereka ke syurga tempat kediaman? Imam Ghazali dia buat persoalan. Adakah kerja lain yang lebih mulia daripada kerja jadi orang tengah ni? Siapa dia orang tengah dia? Para ulama. Yang menguruskan manusia, yang menguruskan hati manusia nak bawa kepada yang maha mulia, iaitu Allah. Jadi ulama-ulama ni, rasul-rasul, nabi-nabi, ulama-ulama, iaitu pewaris mereka, mereka ni perantara antara manusia dengan Allah. Antara manusia, antara hati manusia dengan Allah. Inilah jawatan yang paling mulia mengikut Imam Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali dia tamatkan dengan satu doa ringkas.
Kiranya Allah dengan kemurahannya menjadikan kita di antara ahli syurga. Dan rahmat Allah kepada semua hambanya yang pilihan. Tamatlah sudah perkongsian kita pada malam ini. Jadi kita imbas sebentar selalu. Dari awal tadi, kita imbas balik pelajaran dalam kuliah yang keempat. Kemudian kita sambung pelajaran kita tentang dalil-dalil akal. Antara perkara penting yang kita sentuh, ilmu ni confirm memang mulia lah. Sebab apa? Orang-orang yang tak ada tamadun pun, yang hidup buas liar barbarian pun, dia hormat kepada ketua dia yang ada ilmu. Ini menunjukkan ilmu memang mulia. Kemudian kita ada sentuh, benarkah kalau belajar ilmu tasawuf, ilmu sufi, kita ni akan membuang dunia? Tak. Tak. Itu semua salah faham. Sebab orang yang mengkaji itu dia tidak belajar, dia tidak berguru. Yang menghasilkan salah faham. Seterusnya, nak bangunkan dunia ni mesti ada tiga perkara. Iaitu perkara asas, perkara sokongan kepada perkara asas dan penghias. Kemudian kita sentuh, siapa dia dalam kalangan manusia ni yang paling berpotensi, banyak ruang, banyak peluang nak selamatkan umat manusia? Yang pertama, rasul-rasul, nabi-nabi. Kemudian bawah sikit para pemerintah sebab mereka ada kuasa. Bawah lagi ulama sebab dia ada kuasa, aura dia tu, aura nak menasihat, nak membentuk. Bawah lagi penasihat-penasihat yang biasa. Dan yang akhirnya, apakah pekerjaan yang paling mulia? Iaitu menjadi perantara di antara manusia dengan Allah, hati manusia dengan Allah. Itu pekerjaan paling mulia, iaitu para ulama. Jadi rasanya sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita sambung lagi. Tamatlah sudah pelajaran tentang dalil-dalil akal. Kesimpulan besarnya, ilmu memang mulia. Bila kita tengok ayat Quran, confirm ilmu memang mulia. Kita tengok hadis hari itu, confirm ilmu memang mulia. Kita tengok kalam para ulama, confirm ilmu memang mulia. Dan hari ini kita tengok dalil-dalil akal. Akal pun kata ilmu memang mulia. Nak kata macam mana lagi, ilmu memang mulia. Sekarang itu saja. Segala salah dan silap harap dimohon maaf. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.